jumpa lagi dalam Tamu Sebelumnya Update edisi bulan Ramadan. Saya Koko Muhammad. Episode ini kita akan spesifik bicara soal puasa. Temanya, buat apa menahan lapar dengan puasa? Untuk mencari jawaban itu, saya sudah bersama dengan salah satu pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Sukabumi yang juga Direktur Research and Literacy Institute. Ada Dr. Haji Mulyawan Safwandi Nugraha, MAG, MPD. Apa kabar? Sehat ya kan? Alhamdulillah. Ini apa namanya, di tengah-tengah sibuk kegiatan masih sempat. Terima kasih kan, saudara. Kan rasanya selalu ada perasaan dan suasana beda ya kalau sudah memasuki bulan puasa itu. Kenapa itu kan perasaannya kok beda gitu? Ya, pertama itu fitrah ya. Fitrah manusia. Kalau bertemu dengan kewajiban pada Tuhan, pasti ada sesuatu yang sama. Betul. Jadi muaranya sama. Kebahagiaan itu bagian dari apa ya, norma manusiawi. Iya. Karena kita akan melakukan ibadah. Gitu. Harusnya orang yang melakukan ibadah itu dilakukan dengan sukacita. Okay. Jangan sampai justru sebaliknya. Orang tuh gini, ingat ya, puasa itu ibadah. Karena ibadah, panggilannya harus dari iman. Makanya yang dipanggil itu kan adalah wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman dulu ya. Yang tidak beriman tidak wahai. Artinya tidak dipanggil. Tidak dipanggil untuk melakukan ibadah puasa. Karena buat apa puasa? Ya secara normal otak manusia bilang ngapain sih kalau bukan karena ada sesuatu. Iya. Dorongan secara akal. Iya. Tidak ada manusia yang mau nahan lapar dan haus. Betul. Karena itu naluri orang mau makan minimal sehari 3 kali. Iya, iya. Sesuai waktu, kalau nggak takut penyakit mah. Dengan porsi yang beda-beda malah. Betul. Ya. Tetapi ini kenapa orang begitu antusias melaksanakan ibadah? Karena ini bagian dari proses naluri manusia melakukan ibadah kepada Tuhan. Makanya kalau ada manusia yang ya sebut saja orang beriman yang tidak merasa bahagia kedatangan bulan puasa, dia sebetulnya sedang menuruti. Okay. Karena timing untuk dilipat gandakannya pahala itu adalah di bulan puasa. Okay. Jadi ini fitrah ya, ketika betul. Saya semua akan juga beda ya perasaan betul. Kita itu beda, ada atmosfer yang berbeda ketika sudah memasuki bulan puasa. Kang, lalu sebetulnya apa sih dampak puasa bagi psikologis kita itu? Nah, ini yang menarik. Iya. Kalau dilihat dari sisi psikologis, iya. Justru ini adalah proses yang menjadi pembiasaan. Iya toh. Manusia itu tidak biasa melakukan sesuatu kalau tidak biasa. Tidak biasa. Ya. Nah, proses ibadah itu akan dia merasa menjadi sesuatu kebutuhan okay. ketika dimulai dari kebiasaan. Pembiasaan saja dulu. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa di bulan puasa ini orang kok secara psikologis merasa bahagia? Bahagia. Jadi bahagia itu bagian dari proses secara psikologis memang. Jadi kalau ada orang yang bertemu dengan bulan puasa malah yang difikirkan adalah, waduh nanti saya harus bisa nyiapin buat THR, buat anak buah, harus nyiapin buat keluarga. Yeah. Jadi dia tidak orientasinya secara psikologis ada, untuk ibadah. Ada biaya ganda double gitu. Nah, gitu. Orang kan berpikir betul, begitu. Betul. Tapi fakta menunjukkan justru ekonomi makin menggeliat itu ketika bulan puasa. Ketika bulan puasa. So, coba dilihat, walaupun contoh rumah makan itu hanya buka di sore hari. Jam 4 ya, biasanya jam 4. Tapi dia tidak pernah tidak habis. Betul. Dibandingkan hari biasa. Walaupun mungkin dengan porsi tertentu. Betul. Artinya menunjukkan bahwa secara psikologis harusnya orang berhadapan dengan bulan puasa itu ada ketakjuban. Bulan ini aneh. Okay. Semua orang itu mendapatkan keuntungan di bulan ini. Di bulan ini. Siapa yang tidak mendapatkan keuntungan? Yang puasa dan yang tidak puasa. Yang tidak puasa dapat keuntungan dari yang puasa. Yang puasa, ya. Artinya secara psikologis, secara kejiwaan, iya. Ya, harusnya orang bertemu dengan bulan puasa ini karena orang itu senantiasa merasa bahagia. Iya. Contoh, berbuka bersama keluarga, iya, itu iya. Bahagia. Berbuka dengan teman, itu juga bahagia. Okay. Orang menunggu waktu azan, azan itu dirindukan. Iya, betul. Dulu itu azan tidak dirindukan, kalau sekarang dirindukan. Padahal adanya sama ya? Adanya sama. Duhur dan asar, iramanya sama dengan maghrib itu sebenarnya. Waktunya yang beda. Sampai ada sebuah cerita katanya. Sebuah meme. Memnya itu, ini ada apa katanya? Ini ada asar. Kok sama? Kok sama ya? Gitu. Jadi itu ya, yeah. Dampak psikologisnya ya.